Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya senantiasa dalam kondisi baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bacaan ataupun kalimat-kalimat penting yang ada dalam agama Islam. Namun sebelumnya saya ingatkan bahwa saya tidak bermaksud membaiat ataupun istilah lain sejenisnya. Ini hanya pengetahuan dasar yang penting untuk diketahui, khususnya bagi anak-anak usia sekolah dasar. Kemudian jika ada kritik, mohon disampaikan dalam bentuk yang bersifat membangun. Baik, kalimat penting dalam Islam yang pertama itu dua kalimat syahadat. Nah, kalau dari kata dua berarti ada dua, ya. Yang pertama, syahadat itu ada namanya syahadat tauhid. Bunyinya asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini namanya syahadat tauhid. Saya ulang ya, syahadat tauhid bunyinya asyhadu an la ilaha illallah. Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, kemudian kalimat syahadat yang kedua yaitu syahadat Rasul. Bunyinya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, itu adalah kalimat syahadat. Kemudian yang istilah yang kedua yang penting dalam Islam adalah namanya istighfar. Ya, bacaan istighfar. Bunyinya astaghfirullahaladzim. Ya, istighfar bunyinya astaghfirullahaladzim. Artinya, aku mohon ampunan Allah yang Maha Agung. Kemudian berikutnya ada bacaan namanya sholawat. Ya, ada bacaan namanya sholawat. Bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh menggunakan kata sayyidina, boleh juga tidak pakai kata sayyidina. Kalau tidak pakai kata sayyidina, maka sayyidinanya dihilangkan. Bunyinya begini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang artinya, ya Allah, mohon berikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Nah, itu bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian berikutnya bacaan dalam Islam itu ada namanya tasbih. Tasbih bunyinya subhanallah, artinya maha suci Allah. Kemudian berikutnya ada bacaan dalam Islam itu namanya takbir. Bunyinya Allahu Akbar, artinya Allah maha besar. Ya, takbir Allahu Akbar, artinya Allah maha besar.
Demikian, terima kasih sudah menonton. Semoga